Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera buat teman-teman semua. Balik lagi di vlognya Iqbal Arianto. Masih di mobil bekas, kali ini di depan saya ada Honda City Hatchback RS Matic ya, 2022, plat RC Purbalingga, pajaknya bulan 12. Ini warnanya putih, tipe yang tertinggi teman-teman ya, Honda City Hatchback RS. Naikannya sebenarnya ini enak banget teman-teman mobilnya ya, napak gitu ya. Kalau buat teman-teman yang pernah pakai atau pernah punya, boleh ditulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, kita muter dulu ya. Di bagian belakangnya, bagian belakangnya seperti ini, sporty, cakep ya. Ada diffuser, kemudian sensor parkir 4 titik, ada kamera mundur, kemudian wiper belakang, rear defogger, dan spoiler dengan high mount stop lamp. Ini antenanya ada di situ ya. Yuk, kita dari belakang dulu deh ya teman-teman ya. Ini belakangnya, lampu-lampunya masih oke semua. Sensor parkir, diffuser, kemudian ini wiper belakang ya. Kita buka bagasinya. Ini bagasi belakangnya. Ada lampu bagasi, kemudian headrest ya. Dia sudah ada lengkap 3 plus sabuk pengaman. Di sini ada tempat penyimpanan toolkit, kunci, kemudian konsernya ada di sini ya. Yuk. Masih lengkap semua. Ini full set. Yuk, kita geser ke samping kiri teman-teman. Samping kiri mobilnya. Tangki bensinnya ada di sebelah kiri ya. Ini untuk ban kiri belakang kondisinya, dia pakai velg ukurannya ring berapa nih? Ring 17 apa ring 16? Ring 16 ya, 185/55. Bannya pakai Bridgestone, remnya Tromol untuk yang belakang. Oke, ini bagian dalamnya. Semuanya masih full original ya, teman-teman ya. Masih full original. Oke. Sini bagian kiri mobil ya. Sorry agak backlight sedikit karena ini pagi hari ya. Kalau spionnya warna hitam, ada lampu sein di sini. Ini sudah divariasi ya. Untuk ban kiri depan kondisinya teman-teman, dia pakai ban Bridgestone juga sama. Kalau rem depan dia sudah cakram. Oke, di sini ada apa aja? Yuk kita lihat. Ini untuk bagian interior ya, di penumpang depan. Di sini ada tweeter, kemudian door trim masih original, ada speaker, ada cup holder ya. Di sini ada jahitan merah begini ya, bagus. Terus ini ada, masih ada buku-bukunya ya, masih lengkap. Ini tuas AC-nya model putar, sporty banget seperti Honda Civic yang terbaru ya. Ini head unitnya masih original. Ini tuas transmisinya Matic, ada cup holder di sini, ada slot buat USB slot, plus ada nih ya 12 volt. Kemudian ada tombol icon. Kalau coknya masih original semua ya. Ini perpaduan hitam dan merah, sporty banget. Ini hand rem. Ini ada armrest beserta tempat penyimpanan. Ini STNK ya. Nanti kita cek pajaknya berapa. Coba kita lihat pajaknya itu sekitar 3,4 ya, 3,4 juta. Oke. Sini ada spion tengah, sudah ada night view, kemudian ada lampu baca. Ya, ada sun visor. Dia belum, dia sudah ada cerminnya, tapi ini masih diplastikin ya. Oke, yuk kita lanjut ke depan. Dia ini tampilan depannya, headlamp masih oke semua, dia sudah LED ya, sudah ada fog lamp. Ini tampilan depannya. Oke, ini untuk yang ban belakang kanan teman-teman. Ban belakang kanan juga masih oke. Ini door trim, pintu kanan belakang. Di situ juga ada USB slot ya, 12 volt, power outlet ada 2. Ini untuk ban kanan depan. Ban kanan depan kondisinya. Nah, ini ada smart entry ya, buat nutup. Bukanya tinggal, nah gitu aja ya. Sini ada power window, autonya hanya sisi driver ya.
window lock, central lock, kemudian ini electric mirror plus street track. Di sini ada speaker, ada cup holder ya. Ini untuk buka cup mesin, ini untuk buka tangki bahan bakar. Ini mengaktifkan corner sensor yang di belakang, sensor parkir. Ini tombol VSC ya. Ini tombol untuk engine start stopnya. Steernya sudah lengkap, cruise control, pengaturan audio. Dia sudah tilt dan teleskopik. Pengaturan joknya juga sudah lengkap ya, untuk CD bisa naik turun. Yuk, kita mau start on. Start on, kita mau lihat kilometer sekarang 20.000 teman-teman ya, 20.000 AC-nya ya. Ini untuk arah semburannya lengkap dia ya. Ini rear defogger ya. Ini untuk auto. Oke. Okay. Head unit masih oke, okay. Audio juga masih jalan ya. Oke, okay, yuk kita cek untuk lampu dan area mesinnya ya. Sini ada tweeter juga ya. Power window semuanya jalan, kanan, kiri, belakang kiri, belakang kanan. Semuanya jalan. Ini pedal rem dan gasnya ya. Oke, kita oke, cek lampu dulu. Lampu-lampu semuanya nyala ya, teman-teman ya. Semuanya nyala. Ini area mesinnya ya. 1500 cc. VTEC. Oh, CVT. Oke, teman-teman, itu dia untuk review singkat Honda City Hatchback RS 2022 warna putih. Untuk harga nanti saya cantumkan di deskripsi video ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.